Baru-baru ini nama bangsawan asal Dubai Seiha Mahra berhasil menyita perhatian publik sekaligus penggemar Cristiano Ronaldo. Rupanya hal ini tak lepas dari isu yang beredar terkait dirinya yang diduga memiliki rasa ketertarikan dengan pesepak bola Cristiano Ronaldo, bermula dari pindahnya Cristiano Ronaldo ke klub Al Nassr yang memberikan kebahagiaan tersendiri bagi bangsawan Dubai Seiha Mahra. Rumornya putri Dubai tersebut diam-diam terpincut dengan pesona pria berusia 37 tahun itu. Hal ini diketahui dari beberapa unggahan video di media sosial yang memperlihatkan bagaimana Seiha Mahra sampai dibuat jatuh hati dengan pesepak bola asal Portugal ini. Sama seperti dengan wanita lainnya, ketampanan dari Cristiano Ronaldo menjadi alasan wanita cantik ini merasa jatuh hati hingga dibuat terpana oleh sosok pesepak bola fenomenal ini. Tidak hanya itu, putri bangsawan Dubai ini pun menilai bahwa sosok Cristiano Ronaldo merupakan pemain yang memiliki segudang talenta di balik ketampanan yang dimilikinya tersebut. Jadi tak heran jika banyak kaum wanita yang begitu dibuat tergila-gila hingga kepincut olehnya, seperti salah satunya Seiha Mahra yang turut kepincut dengan sosok bintang Portugal tersebut. Bahkan sosok wanita asal Dubai ini mengaku jika dirinya sudah tertarik dengan kekasih Georgina Rodriguez tersebut sejak dirinya masih bermain untuk Juventus. Hal ini diketahui langsung dalam curahan hati Seiha Mahra belum lama ini, di mana dirinya menjelaskan rasa sukanya terhadap Cristiano Ronaldo sejak bersama Juventus, di mana pada saat itu dirinya terlihat begitu memesona dengan ikatan pada rambutnya. Lantas siapa sebenarnya sosok Seiha Mahra yang belakangan ini menjadi perbincangan hangat warganet di media sosial? Daripada penasaran, berikut ini kami sudah merangkum sedikit fakta tentang sosok Seiha Mahra yang kami lansir dari berbagai sumber. Putri dari bangsawan Dubai, diketahui Seiha Mahra merupakan seorang putri dari bangsawan UAE sekaligus Perdana Menteri dan Wakil Presiden UAE, yakni Muhammad bin Rashid Al Maktoum. Ibu dari Seiha Mahra bernama Zoe Grigorakos, seorang wanita asal Yunani yang menjadi salah satu istri dari Muhammad bin Rashid Al Maktoum. Dirinya lahir pada tanggal 26 Februari tahun 1994, jadi usianya saat ini sudah beranjak 29 tahun. Lebih besar dari wanita berusia 29 tahun ini di negara Timur Tengah ini selalu menjadi sorotan dan berhasil menyita perhatian publik karena gaya hidupnya yang dinilai mewah. Tidak hanya itu, Seiha juga dikenal karena kontroversi yang dibuatnya usai menyebut dirinya yang terlibat dalam konflik internal dengan keluarganya sendiri. Memiliki pendidikan tinggi, meskipun dikenal publik sebagai sosok yang kaya raya lantaran sering mengumbar kemewahannya tersebut, Seiha Mahra merupakan wanita yang akrab dengan pendidikannya, di mana Seiha Mahra diketahui bersekolah di Oxford Nursery School, lalu melanjutkan studi di Sekolah Penerbangan Oxford Aviation College. Tidak hanya itu, dirinya juga sempat mengenyam pendidikan di Zayed University di Timur Tengah dengan berkonsentrasi pada ilmu bisnis. Mencintai pendidikan, Seiha pun akhirnya kemudian membangun sekolah untuk perempuan dengan dana dari keluarga kerajaan dan kerap menyuarakan hak-hak perempuan di UAE. Masa muda Seiha Mahra, wanita kelahiran tanggal 26 Februari tahun 1994 ini berasal dari keluarga kerajaan. Dia mengambil pendidikan dasar dari sebuah lembaga swasta di Dubai. Mahra pindah ke London untuk pendidikan tinggi. Kemudian Mahra mendaftar di Universitas Zayed dan belajar di Universitas Amerika di Dubai. Aktif di media sosial dan merupakan influencer, putri dari Zoe Grigorakos ini dikenal aktif di media sosial lantaran rajin membagikan sederet aktivitasnya sehari-hari sebagai seorang putri sekaligus remaja bangsawan Dubai. Keseringannya dalam bermain media sosial yang membagikan seputar gaya hidup dan kesehariannya, Seiha Mahra dikenal publik juga sebagai seorang influencer. Berstatus menikah di usianya yang sudah berusia 29 tahun, ternyata Seiha Mahra sudah menikah dengan seorang pangeran kerajaan Bahrain bernama Sheikh Nasser Al Khalifa. Sebelumnya, dia sempat menetap di Yunani bersama sang ibu. Namun dirinya kini memutuskan untuk mengikuti sang ayah ke Dubai. Setelah menetap itulah dirinya memutuskan menikah dengan pilihan hidupnya. Diketahui, dari hasil pernikahannya dengan pangeran kerajaan Bahrain ini, dirinya dikaruniai satu anak perempuan dan dua anak kembar putra. Biografi singkat Seiha Mahra. Tanggal lahir, Sabtu, 26 Februari tahun 1994, usia 29 tahun, tempat kelahiran Dubai, Uni Emirat Arab, tempat tinggal Dubai,
Uni Emirat Arab Negara, Uni Emirat Arab Profesi, Wanita Bisnis Pendidikan, Lulus Ayah, Muhammad bin Rashid Al Maktoum Ibu, Zogrigorakos Kebangsaan, Emirat Agama, Islam Horoskop, Pisces Berat, 70 tinggi, 5 kaki 7 inci.